Halo kawan, di video kali ini saya ingin membahas upgrade rumput Stadion Iwayan Dipta Bali. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe Planet Stadion. Terima kasih. Persiapan Piala Dunia U20 2023, rumput Stadion Kapten Iwayan Dipta dijahit. Proses ini dilakukan sebagai persiapan menjelang ajang Piala Dunia U20 2023. Mesin pitch stitching ini adalah rekomendasi dari FIFA untuk menjahit rumput asli dengan tali sintetis agar lebih kuat dan bagus menjelang pelaksanaan Piala Dunia U20 2023. Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali ini menjadi lokasi pertama yang mendapatkan kesempatan merasakan mesin pitch stitching ini. Sisgres rencananya menjahit rumput di Stadion Kapten Iwayan Dipta selama 3 hingga 7 hari ke depan. Setelah rampung, Sisgres melanjutkan pekerjaannya menjahit rumput di sejumlah lokasi stadion lain yang menjadi tempat pertandingan Piala Dunia U20. Tidak mengherankan, jika sistem Sisgres yang revolusioner menghasilkan sistem rumput hibrida terbaik di dunia saat ini. Itu karena peralatan canggih dan teknologi baru yang dipatenkan di belakang Sisgres telah dirancang dan dikembangkan secara eksklusif untuk mendukung lapangan rumput alami. Faktanya, sistem rumput bertulang unggulan menggabungkan sistem laser canggih untuk menjamin akurasi 100% saat menyuntikkan serat secara seragam di seluruh lapangan. Terlebih lagi, karena Sisgres dapat menawarkan pola dan kedalaman jahitan yang berbeda sesuai spesifikasi. Inovasi teknologi yang dimasukkan ke dalam Sisgres termasuk serat polietilen canggih, sistem yang dipandu laser, mesin listrik, dan roll injeksi yang telah dipatenkan. Ini adalah cara paling canggih untuk memperkuat lapangan rumput alami dengan serat sintetis. Dan inilah daftar stadion di seluruh dunia yang sudah menggunakan mesin pitch stitching Sisgres.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe Planet Stadion, dan berikan komentar terbaikmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.